Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita akan membuat game pingpong dari scratch. Ayo kita buat. Yang pertama-tama, ini kita sprite wall ini kita buang ya. Ini kita buang. Terus kita ada kalau Goku Jam Plus ini, kita pilih yang pink. Terus kita bikin gambar ball. Ini ballnya gini ya. Pertama ball dulu. Warna merah. Oh, kita pilih dikit warna merah ya. Terus besar-besar. Gini, terus outline ini kita buang. Gini, terus ya ballnya dengan ini ball A, ball C, D, E itu enggak kita pakai ya. Jadi kita ball A nya ini dari ball ball A. Oh, kita ambil just a sprite salah. Ini kita ambil just a sprite aja, just a sprite. Terus kita ambil yang ball ini. Terus kita ke kostum, ini ballnya kita ganti warnanya ya, jadi warna merah. Ini udah ganti jadi warna merah. Terus kita bikin apa namanya, sprite kedua, yaitu paddle ya. Paddlenya tuh kita buat kayak merah gitu ya, pakai rectangle. Terus kita bikin ini gini, sebesar segini ya, sedang gini. Terus padelnya udah dibikin, kita bikin ini aja duplikat dua kali. Ini kita ganti ubah jadi warna merahnya jadi apa ya. Ini udah bikin. Terus kita bikin just a sprite pen lagi aja deh, bergampang. Kita bikin ya, kita angle. Terus kita bikin gini. Nah, ini kalau udah gini, terus kita bikin dia di tengah, di sini, ini di sini. Ini aku kecilin dikit sih. Sama enggak besaran dikit up. Dan terus kita ke backdrop ya, kita bikin backdropnya tuh langitnya tuh sky. Ini kita pilih aja warna backdropnya sesuai yang mau. Ini kita gini full, tapi kita bikinnya pakai fill. Fill kita warna sky yang bagus ya, gini. Terus warnanya nah gini, nggak apa-apa. Terus kita bikinnya tuh kayak bikin game gitu. Terus kita bikin ke line, itu line nya kita bikin lingkaran gini. Tapi aku nggak bisa bikin lingkaran, bikin asal aja deh. Oh, gini aja. Kalau ini dihapus ya, dihapus. Kita bikin gini aja. Terus ini kita besar, ini terus kalau udah kita bikin gini aja ya. Gini terus gini. Udah sama nggak?
Sama. Kalau udah, kita bikin codingan yuk. Backdropnya kita ada codingan nggak ya? Tapi kita cek. Ini diganti bal udah. Ini jadi padel ya. Padel. Padel one. Ini padel two. Ini padel one. Ini padel two. Padel 2. Udah nih. Ini kan udah nih padel 1 sama padel 2. Udah. Kita bikin codingan yuk. Yang pertama kita ke code. Itu codingannya agak banyak ya. Ini kita ambil yang pertama dulu. Yang when kita klik dulu ya. Itu pertama kita ke event. Ambil yang when green flag click. Terus kita bikin variabel dulu, itu namanya player one. Player one. Terus sudah bikin player one, kita bikin player two. Player two. Udah, terus ini taruh sini. Sini ya. Player one. Nah, ini kalau sudah kita ambil yang set main variable itu diubah menjadi player 1, itu diubah menjadi player 2. Kalau sudah udah. Terus kita pergi ke motion, pilih yang go to x, itu diubah menjadi nol semua. 0 jadi 0. Terus kalau sudah kita pergi ke motion, animasi di motion, kita pilih yang turn yang ini, itu diubah menjadi pick random ya. Kita ke operator, ke pick random ini, itu diubah menjadi 10 sama 90. 90 udah. Kita pergi ke control, pilih forever. Forever, kita pergi ke if then, ambil if then. Kita ambil backdropnya ya. Oh iya, di backdrop ini kita belum bikin yang gambar outline merah itu ya. Nanti kita taruh di tengah, berarti ini gini dulu. Udah, ini kita sebenarnya juga bikin ya. Jadi warna merah. Udah. Ke code, terus ke ball lagi, masih lanjut ball. Kita ambil yang operator, ambil yang or. Itu yang or kita pilih ke sensing, touching, color dua kali ke sini. Terus yang ini kita ubah menjadi ke warna merah ini. Terus sama yang ini mau ubah jadi warna hijau yang ini ya. Nah, itu kalau sudah kita ke motion again, ambil yang turn right yang red dress itu. Kita copy yang ini aja ya, copy ke yang ini, terus ini itu menjadi 80 jadi 90. Udah. Kalau sudah kita pergi ke motion again, ambil yang move step itu menjadi 10. Terus kita pergi cari yang if on edge a bunch yang ini, terus itu kalau sudah kalian, nah ini udah kayak gini ya. Tuh tuh tuh, lihat tuh teman tuh gitu, masih belum bisa. Kita matiin dulu. Habis itu kita ke event, ambil yang ring win grab flag click, itu sekali ya, tiga kali ya.
itu kita pergi ke kontrol, pilih yang forever forever, terus kita pilih if then. If then nya kita ambil yang ini sama ini ya, nanti kita pasang ini sama itu. Nanti kita pergi ke color, ke sensing color is touching. Nih, itu dua kali ya. Ini colornya aku pindahin ke sini, terus ini pindahin ke merah. Udah, terus kita pergi ke motion, go to X. Yang ini bikin 0 0 0 0, terus kita pergi ke motion, ambil yang ini, terus pilih pick random duplikat yang di atas, terus ini nomor 90 pas. Kita change player wall, change player two, sorry, itu change player two ini. Terus ini change player two become one. Nah, kalau sudah kita duplikat aja ini, taruh di bawah sini. Nah, kalau sudah sama, itu dia jadi player one yang ini. Udah, jadi sama kan? Aku tutup sini. Terus kita ke event, ambil yang win grave, klik, terus ke forever, ke control, pilih forever. Terus kalian pergi ke control, pilih if then, if then, terus kalian bikin color, colornya tuh sama yang kayak mana ya, ini lagi. Oke, kita bikin yang sama. Kita ambil yang color, color is touching yang ini. Ini kita ubah jadi warnanya ke hijau, menjadi ke sini. Udah, terus kita pergi ke variabel, pilih yang change player menjadi become player 2, player 2 ya bener, by 1, terus by 1 kita pergi ke control, pilih yang wait 1 second, ini menjadi 2 second, ini 2 second. Nah, ini kalau sudah yang sama, ini kita upload, taruh di sini. Kita duplikatin, sorry, itu menjadi player one, terus menjadi player one. Kita pergi ke control, pilih if dan taruh di sini. Terus kita pergi ke operator, pilih yang equals, terus ini. Terus pergi ke variabel, pilih yang player one ini. Itu player one sudah become four ya, become four. Terus kita ke looks, pilih yang say player two, player two win. Misalnya kita taruh player cuy ya. Udah, kita ditaruh sini, say hello to 4 second ya. Salah, bilang 4 second. Player chewing. Kalau sudah ini kita duplikat, kita ubah aja jadi player 1. Nah, sudah ini edit dulu aja deh. Player 1 is win. Udah jadi sama gini. Terus kita ke paddle. Itu paddle tuh kedinginan banget, masih dikit sih. Ke paddle. Set PEV 1 nya kita bikin ya. Pertama kita ke win green flag click, terus ambil ini, motion go to X. Itu kita taruh
-195 menjadi -3. -3. Terus kalian ke event lagi, ambil yang enggak klik. Terus kalian di sini bikin P1P gitu kan. Yes. Mencet, terus kalian ambil yang set non variable tuh. Jadi menjadi PF1 to 0. Terus kalian pergi ke control, pilih forever forever, terus kalian pilih if one edge bounce. Terus kalian pergi ke motion, pilih yang point in direction yang ini. Terus kalian ke change by, ini change by become to variable p1p ini. Nah kalau sudah, kalian pergi ke control, pilih if then else, terus ini. Terus kalian pergi ke sensing, pilih case back preset, terus dihukum jadi S ini ya, S mana S S. Terus kalian ke variable, change variable itu jadi pif1 menjadi -5. Terus kalian pergi ke variable change yang ini, terus sama set ya, pif1 terus sama pif1 juga, itu become itu menjadi yang sama. Udah, kalau sudah kalian ini klik aja, ini udah tinggal ya, tinggal duplikat aja. Ini bakal menjadi W ya, ini W, ini jadi -5, jadi 5 aja ya. Udah deh, itu doang kan? Udah yang sama. Terus kita ke paddle 2, terus kita bikin codingan yang sama, event ini reflect click, tunggu di paddle 2, go to X, ke motion, ambil yang go to X tuh jadi 206 menjadi -8. Nah kalau sudah, kalian pergi ke control, ke variable dulu, bikin yang p2v gini kan. Oke, kalau sudah kalian pergi ke event, pilih running gameplay klik, terus ke variable, ini yang set my variable tuh menjadi p4v become 0. Terus kalian pergi ke control, pilih yang forever, terus kalau ke motion, pilih yang if one of batch, terus kalian ambil yang point in direction, terus kalian change by itu menjadi p1 2. Ini kalau sudah kalian pergi ke control, pilih yang if then else, dan if then else udah, itu menjadi sensing, ambil yang case back row, itu menjadi up row. Terus kalian pergi ke variable, change my variable tuh menjadi p12 become 5 ya, ini become 5. Udah, terus ini jangan ini dulu, ini bisa ditaruh change p12 by 5. Terus kalian pergi ke change, ambil yang change sama set, itu diubah menjadi my variable p12 sama itu minus, jadi minus 0,5. Udah, ini jadi 0 aja. Terus kalian duplikat aja nih, gampang sih, duplikat aja. Terus ini diubah menjadi down arrow, nih down arrow. Bedanya adalah ini menjadi -5, ini enggak. Dah, selesai sih gamenya, simple. Ini kita coba play ya. Nih udah, ini kita taruh sini. Ini gamenya selesai. Kalau sudah kita save dulu ya. Jangan load, ini kita save ya komputer, ini menjadi taruh di mana, filenya bebas.
Aku di video ini jadi pingpong, pingpong, pingpong precise, gitu. Pingpong precise. Udah, sekian videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.